Assalamualaikum and hi guys and hi hampa semua. Okey, kali ni kita nak buat haul untuk kedai Zon Jimat. Sebab hari ni hari Jumaat, kita pergi ambil adik kita balik daripada asrama. Jadi teruslah pergi kedai dekat Simat sebab dekat dengan sekolah adik kita. Jadi teruslah pergi beli. Sebab kita dah malas dah nak keluar untuk hari Sabtu. Ahad dia nak balik dah kat asrama. Jadi teruslah pergi ambil dia, pergi teruslah dengan dekat Simat. Lepas tu dekat Simat tu ada kedai Zon Jimat. Jadi jom kita tengok apa barang yang kita beli dekat kedai Zon Jimat. Okay, jom. Okay, kepada hampa semua yang ada yang cakap lama tak buat untuk Eco Shop Haul, sorry sebab lama juga tak pergi Eco sebab sibuk, kekangan masa, ada hal macam-macam lah. Jadi tak sempat lagi. Jadi kali ni kita sempat pergi Zon Jimat sebab nak beli barang. Jadi kita haul lah kat hampa. Nanti kalau kita pergi Eco Shop, kita akan buat haul untuk hampa. Okay, okay, jom kita mulakan sekarang lah. Tanpa buang masa nak kata haul. Okay, barang yang kita beli. Nampak ramak Fiza lah dengan Fiza. Okay, ni ni ada lagi. Kita tengok yang barang yang Fiza lah. Okay, Fiza ngam-ngam baru balik. Jadi kita buat terus lah haul. Okay, ni ni Mak Fiza punya. Mak Fiza beli tanah hitam, tanah organik untuk tanam pokok bunga. Yang ni berapa kilo? Kilo kot. Masa lah. Tak boleh lah berapa kilo. Okay, mungkin 2 kilo lah yang ni. Yang ni Mak Fiza beli 2. Yang ni RM2. Satu RM2. Okay, barang yang pertama. Kita letak bawah lah. Okay, lepas tu kita ambil satu-satu. Okay, ni penyapu. Okay, yang ni penyapu RM4. Okay, dia kira yang ni batang RM2. Ni RM2 lah. RM4. Dia kira murah lah kalau beli dekat kedai biasa. Lalu kita beli dekat RM7. Okay, jadi kita ambil lah yang ni. Yang ni ada banyak warna lah. Merah, hijau, biru. Jadi boleh lah kalau pun nak beli. Nak beli yang ikut warna favorite masing-masing lah. Kita pakai ambil je. Okay, yang ni. Okay, yang ni pun best juga. Okay, yang ni penyakap sampah. Okay, yang ni RM4. Okay, yang batang RM2. Yang ni RM2. Okay, murah lah. Kalau zaman dulu memang mahal nak beli. So, berbelah RM1 juga lah. Ni. Tapi lepas tu, batang pula menarik. Ada corak macam-macam. Jadi, nak kita ambil yang ni. Okay. Nak cakap sampah memang sesuai lah. Ni cakap-cakap daun, daun buluh. Okay. Yang ni RM4. Okay. Dia lagi tengok dalam plastik apa yang kita beli. Tengok sudah. Okay. Okay. Ni tisu dapur. Okay. Ada 2 roll. Okay. Okay, ni tupawe. Yang ni tupawe ni kita nak simpan gula lah. Nak gula yang bekas yang beli dekat Eco tu. Fiza, dia masuk semut. Dia masuk semut sebab tak tudung rapat. Jadi dah ada semut, Mak Fiza letak lah dekat dapur. Lepas tu kita buka api, jadi dia cayak lah. Jadi kena beli bekas baru untuk gula. Okay. Ni Apple Lady. Okay. Yang ni RM2 juga. Okay, lagi. Okay, yang ni semestinya untuk ni memang kau wajib lah nak beli sebab adik Fiza tak bawa balik menyangkut. Jadi kat rumah kami, kat rumah Fiza pun menyangkut dah nak habis. Kalau tak ada, Mak Fiza ambil dah beli Fiza. Sampai dah tak ada dah. Jadi kita beli menyangkut lah. Yang ni RM2. Berapa? 4, 6, 8. 8 pieces. Mak Fiza beli 2. Okay, yang ni, yang ni design line. Okay, yang ni design line. Okay, yang ni berapa? 4, 6, 8 juga. Okay, yang ni warna labu, yang ni warna coklat. Okay, kita design lain. Dia macam-macam design lah. Dia ada yang sikit, yang sikit tu tebal lagi lah. Kalau yang banyak ni, dia nipis sikit lah. Okay, lagi. Okay, untuk barang tak nak. Okay, yang ni baby white. Okay, yang ni banyak, kata flavor lah. Wangi dah. Warna biru, warna pink, warna ungu, warna hijau.
Okay. Yang ni bau apa? Bau macam ocean kot. Ini dia. Okay, kita tengok. Kita tak tahu yang ni nipis ke tebal ke. Kita tengok dulu. Bau. Okay. Okay, dia agak tebal. Selalunya kita beli ada yang nipis. Okay. Okay. Boleh lah. Ini kita nak cuci tangan ke letak dalam kereta boleh lah. Okay. Ini ada 80 keping. Okay. Yang ni baby white. Nak letak dalam kereta nak cuci tangan ke. Kalau kalau kita makan ke. Okay. Okay. Okay, tebal ke? Sebab okay, selalunya kita beli yang 80. Dia ni paste selalu. Jadi yang ni tebal. Okay, dia lembut ke atau kulit. Kita tengok. Okay. Scented baby white. Alcohol free. Ada aloe vera dengan vitamin E. Okay. Yang ni. Okay, yang ni kita beli. Okay, kapas muka. Okay, dia ada yang yang bulat, ada yang ni lah tak segi macam ni untuk muka. Okay, kapas muka. Kita pack. Tak tahu lah berapa dalam ni, tapi dia dah timbang 60 gram. Okay, bayi kita banyak lah. RM2 banyak. Okay. Yang kalau kita beli dekat pasaraya biasa yang tapi yang branded lah macam primer apa. Primer. Primer. Okay. Macam tu lah bunyi dah. Tak tahu betul ke tak. Itu mahal sikit. Macam ni boleh lah. Okay. Nak cuci makeup. Okay. Nak pakai toner. Okay lagi. Okay, kita tengok dulu apa ni. Yang ni kita beli ni tuala untuk ni tuala kan tuala kitchen ke? Tuala kitchen tapi Fiza guna yang ni untuk lap muka. Okay, sebab senang sebab dia ada tempat gantung ni. Kita gantung je dekat dinding. Lepas tu kalau lepas cuci muka kita dah ni. Sebab tuala ni lembut ke? Okay, yang kitchen ni. Okay, nampak? Lembut. Jadi sesuai lah untuk kita lap muka. Okay, sebelum ni kita dah beli dah. Yang ni kita beli warna pink kot. Pink. Jadi kali ni kita beli warna pintakan dengan biru. Okay. Kita nak bagi adik kita satu lah yang ni. Dia ada beli warna kuning lah tu. Okay. Dia memang lembut lah kat muka sebab dia macam tola fiber kan. Jadi okay. Bukan boleh buat tola kitchen je. Tola untuk muka pun boleh. Memang senang sebab dia ada sangkut. Jadi tak payahlah sangkut tola tempat lain. Okay, lagi. Okay, yang ni kita beli stocking. Okay, stocking. Okay, stocking. Kita beli dengan Mak Fizah. Mak Fizah pernah pakai stocking ni. Memang terbaik. Stocking office untuk lelaki. Tapi untuk perempuan pun tak kisahlah lelaki perempuan. Ini set. Okay, yang ni. Mak Fizah dua, kita dua. Okay, Mak Fizah yang ni kot. Kita beli corak macam ni. Okay. Yang ni. Okey, pejabat. Okay. Dia suka sebab yang Mak Fizah punya tengok. Ni, Mak Fizah beli dua. Okay, corak ni dengan yang ni. Dia tebal. Okay. Tapi kalau yang mahal punya tebal lagi lah. Tapi yang ni tebal. Memang tebal lah. Lalu kita beli kedai Eko. Ada yang tebal, ada yang nipis lah. Okay. Okay. Dia payah nak koyok. Itu yang penting. Okay, kemudian ni. Walaupun untuk men tapi okey. Dia cotton untuk pakai dengan kasut. Lepas tu tutup memang sedap lah ini. Okay. 85% cotton, 15% pendek. Okay. Tak panas. Okay ni. Cepat. Okay, yang ni Mak Bila punya. Okay, ni sarung lengan. Okay. RM2 dapat 2. Okay, semua ni RM2 lah. RM2. Okay. Yang ni RM2 2. RM1. Yang ni kita pun ada juga belilah. Yang ni sarung lengan. Okay, yang ni ada macam ni. Okay. Ya, ni ada corak macam ni. Yang ni okay, kosong. Inilah. Terik macam ni. Okay. Mak boleh beli 2. Okay. Kita pun ada beli. Kat sini. Mak murah. Boleh lah. Boleh lah. Kita nak pakai untuk hari-hari. Okay.
Okey, barang yang terakhir kita beli dekat sini ialah mask. Okey, mask itu masa kita beli first, masa mula-mula tu untuk adik kita pergi sekolah, yang ni berbelah ringgit. Sekarang dah RM6 dah, RM56. Jadi memang berbaloi lah yang ni. Yang ni punya kata mask okey, yang adik kita pakai tu, dia jadi kita buy. Okay. Dia tali dia lah, yang kita tali dia. Tali dia macam tu. Tali dia ni lah, tak cepat putus. Yang tu yang penting. Okay. Sekarang dah RM6 lah sini, 50 keping. Okay, popular sini lah sebab murah. Jadi kita nak pakai dekat hari, pakai buang. Jadi memang sesuai lah, 50 keping RM6. Okay, yang tu je barang yang kita beli dekat Zon Jimat. Jadi boleh kita dapatkan dekat sana sebab kita rasa semua beli ni, semua kebanyakan semua ni dia macam penyapu tadi, penyaka RM4, satu RM4, dia batang dengan depan dia RM2, RM2. Okay, yang ni je RM6, yang ni semua RM2 yang kita beli. Okay, ada barang lain jugalah, ada yang harga macam meja tu harga mahal lagi, jadi boleh kita tengoklah dekat Zon Jimat. Okay. Okay, terima kasih pada hampa. Kalau nak menonton, boleh komen, share, like dan subscribe. Okay, bye.